Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk KW ternama itu datang dari Vivo. Itu dilansir dari berita online dari itechno.id, yaitu spesifikasi kamera Vivo S17 Pro bocor jauh sebelum peluncurannya. Jelasannya yaitu, laporan telah mengungkapkan bahwa Vivo saat ini sedang mengerjakan seri smartphone terbarunya akan datang untuk pasar China, yakni Vivo S17 series. Seri tersebut diharapkan hadir dalam 3 model mencakup Vivo S17e atau V2285a, Vivo S17, V2283a, dan Vivo S17 Pro atau V2285a. Tiga ponsel ini kemungkinan akan menjalani debutnya pada bulan depan atau Mei. Berapa dari perangkat ini diperkirakan akan diganti namanya menjadi ponsel Vivo V29 series di pasar global. Hari ini, Kamis tanggal 20/4/2023, keterangan rahasia terkenal Digital Chat Station atau DCS membocorkan spesifikasi kamera yang diduga milik Vivo S17 Pro. Menurut DCS, Vivo S17 Pro diharapkan memiliki kamera utama Sony IMX766V 50MP dan dukungan OIS. Kamera ultrawide 8MP dan kamera portrait Sony IMX663 12MP dan fokus tengah. Meskipun tidak menyebutkan nama ponsel di bocoran baru, penyebutan S di bagian komentar postingan Weibo adalah petunjuk yang jelas bahwa dia mungkin berbicara tentang Vivo S17 Pro. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Vivo S17 Pro akan menawarkan layar tepi melengkung OLED dari BOE. Layar tersebut dikatakan menawarkan resolusi 1,5K dan kecepatan refresh 120Hz. Pada standar dari seri ini, Vivo S17 juga diharapkan memiliki tampilan yang sama, berarti pengguna dapat mengharapkan pengalaman menonton yang menakjubkan. Pada dapur pacunya, Vivo S17 dikabarkan akan tenaga oleh chipset Snapdragon 778G atau Snapdragon 782G, dan Vivo S17 Pro diharapkan hadir dengan chipset Dimensity 8200. Vivo S17 kemungkinan memiliki RAM 8GB atau 12GB, sedangkan Vivo S17 Pro mungkin hadir dengan RAM 16GB. Vivo S17 dan S17 Pro diharapkan menawarkan penyimpanan 128GB atau 256GB. Kedua model juga diharapkan mendukung pengisian daya 80W, tapi kapasitas baterainya belum diketahui. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari Vivo, yaitu dari berita ada dari itechno.id, yaitu spesifikasi kamera Vivo S17 Pro bocor jauh sebelum peluncurannya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar terus berkembang. Terima kasih.